Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Shuri Komad di Taman Melur Teluk Intan, yang mana pasar raya ini baru saja diasaskan pada 18/96/2020. Apa yang uniknya di Shuri Komad berbanding mart-mart yang lain? Shuri Komad kita bawa, kita ketengahkan semua barang-barang yang dijual eksklusif dibawa daripada ladang dan kilang Shuri Komad sendiri. So kita dapat lihat kualiti dan produk ini terjaga daripada awal buai sampai ke tangan pelanggan. So hari ini kita nak review salah satu buah-buahan ataupun tumbuhan yang berada di Sukumat. Kita nak review tentang keunikan dan keluar biasaan bahan ini dah berbanding dekat luar sana, iaitu limau nipis. Bila sebut tentang limau nipis, ramai dekat luar sana nampak macam biasa, tapi di Shuri Komad anda akan dapati limau nipis ini luar biasa. Kenapa saya kata luar biasa? Sebab limau nipis ini dipanggil limau nipis seedless, atau dalam erti kata lainnya, limau nipis tak ada biji. Tiada biji. Ha, tak percaya? So hari ini kita buat live. Kita tengok, kita potong, dia ada biji atau tidak. Tengok orang pandai potong. Right. Okay. So dekat sini kita nampak tak ada biji, boleh zoom. Tak ada biji. Nampak tak ada biji kan? Tak percaya, kita perah. Kita tengok. So dekat luar sana, pada yang selalu dekat luar sana kita selalu tengok ada limau nipis kan, dan biasanya limau memang ada biji, tapi dekat Shuri Komad ataupun dekat ladang Shuri Komad memang kita dapati limau kat sini tiada biji. Itu keunikan yang rare lah. Okey, memang tak ada biji. Ya, perah. Okay, boleh tengok. Limau memang tak ada biji. So siapa yang betul-betul nak juicy, buah-buah yang juicy 100% tanpa biji, boleh datang ke Shuri Komad untuk lihat macam-macam lagi keunikan produk sini. Ini kita baru tunjuk salah satu. Sebenarnya ada salah 10, banyaklah. Senang kata. So jemput pada warga Teluk Intan yang dekat ataupun yang jauh, digalakkan datang untuk sama-sama menikmati keluar biasaan Shuri Komad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Herbert.